Main biliar dengan meja ukuran normal sudah biasa guys. Hari ini kita akan challenge Mr. Bandit akan beradu biliar melawan saya menggunakan meja yang ukurannya kecil dan super kecil. Tonton video ini sampai selesai. Kamu bisa main biliar? Bisa sekali pak. Oke, kamu suka bola apa? 9, 8, 10, 12, 14, 15? Main bola 8. Bola 8, oke okay, guys, kita akan challenge Mr. Bandit yang kalah masuk kolong, oke? Okay? Oke okay, sih. Kalau mejanya biasa, udah biasa. Kalau Yudis harus aneh, kita main yang mejanya kecil. Oke okay, siap. Siap. Aku akan bacakan aturannya terlebih dahulu. Pemain akan bergantian memukul. Bola yang masuk pertama akan menjadi bola pilihan. Ada yep. Bola kecil dan bola besar. Bola 8 harus dimasukkan terakhir. Jika bola 8 masuk duluan, atau kalah. Auto kalah. Ya. Tapi jika bola 8 menyenggol atau memasukkan bola musuh, free ball. Oke. Oke, sweet yang menang break duluan. Bentar Pak, seperti pemain profesional harus ngurusin dulu. Salah Anda. Dia kalau lagi mikir dia gini, pura-pura. Nah. Betul. Sweet. Ha. Ha. Ah, okay. Kalah guys. Bandit akan melakukan break, tidak apa-apa. Permainan begini tuh butuh sabar. Oke, masuk. Kita lihat dulu. Bola kecil masuk, bola besar masuk. Kamu pilih. Yang berikutnya kamu masukkan adalah bolamu. Bandit ini terkenal ya. Dia tuh jago banget main biliar karena dulu dia sering main ke tongkrongan-tongkrongan biliar ya. Bola besar masuk lagi. Dua bola sudah dikendalikan oleh Bandit. Dua bola besar sudah masuk. Kita lihat. Iya, dia hanya menyebarkan bola saja. Kita lihat. Ah, kamu ngasih bola yang susah-susah, Bandit. Lihat nih, Bandit. Lihat. Itu bola saya, nggak bisa ditekan. Bisa. Nah, udah, ball. Ball. Ayo. Nggak akan bisa, Bandit. Ini natap-natap, Bandit. Ah, ini kesenggol. Kamu kayak di TikTok Cina, kamu. Kamu TikTok Cina, kamu. Saya masuk, Pak. Ball. Lo. Terlalu bertenaga, dia mantul. Padahal aku sudah geser 8. Bagus sekali pasang-pasangannya tuh. Ingat nih. Kan? Ball. Enggak, Pak. Udah kena. Nggak ngaku dia, guys. Biasanya kita dicurangi akan menang, Pak. Loh, nggak ada yang curang. Kamu tuh kesenggol. Harus pelan di sini, guys. Kalau keras, nggak bisa malah. Nih, Bandit. Situ. Aduh, ini susah ini. Situ dulu ya. Ya, iya. Masuk dua-duanya. Penyakit seperti itu, guys, selalu. Bola masuk, bola putih juga masuk. Bagus sekali, Bandit. Bandit mulai ngamuk. Masuk lagi. Bagus sekali, Bandit. Ini ya, kayak main snooker, Pak. Yes. Nah. Apa yang Anda lakukan, Bandit? Ini kan main snooker gitu, Pak. Ditempel-tempel aja. Main snooker. Nah, ayo, Bandit. Mantap kali, Bandit. Tuh, dia bisa ternyata. Aduh. Ngapain kamu ngasih aku jalan? Nih, Bandit. Kayak main snooker, Bandit. Single-single, Bandit. Nah, silahkan ini, Pak. Ini harus pakai rumus Pitagoras. Pakai rumus Pitagoras, Bandit, kayak gini. A kuadrat tambah Z kuadrat kali D sama dengan daya pengungkit. Nah, begitu, Bandit. Tinggal bola terakhir, Bandit. Kalau ini masuk, masuk kolong, Bandit, ya. Iya. Wah, sayang sekali. Bola lurus memang susah, guys. Terhalang, Bandit. Bandit terhalang. Oh, berusaha bola pantul. Ini bannya nggak seperti meja besar, Bandit. Nggak usah so-soan. Dia mencoba mengukur, ya. Ya! Iya. Tidak kena bola apapun. Sayang sekali, Bandit. Di sini, Bandit. Ya. Rumus Pitagoras. Masuk kolong. Satu kali. Sini, Bandit. Hampir saya menang tadi tuh. Masuk kolong. Bandit masuk kolong. Bagus. Lalu balik lagi. Guys, Bandit men-challenge lagi. Kamu mau break apa? Lagi apa aku yang break? Gantian, Pak. Sini, Bandit. Aku ajarin kamu break ya. Nah, masuk bola kecil. Satu ya. Lihat nih, Bandit. El Bandito. Nah, masuk, Bandit. Bola satu masuk, Bandit. Masuk, ya. Mestinya ikut masuk, guys. Bandit akan membantu memecahkan bola ini, ya kan? Tidak akan, saya mau masukkan bola saya dulu. Jahat banget ya. Emang egois. Aduh! Ah, itu bola saya. Kenapa kamu mencium-cium bola saya? Saya akan masukkan bola saya sendiri juga. Loh, oke. Kok dia lompat, guys? Mantap, mah masuk. Orang lihat kebetulan, tapi itu sebenarnya berteknik itu, Pak. Siapa yang percaya, guys, kalau itu berteknik, guys? Ceng. Orang melihat itu kebetulan, Pak. Nggak ada itu berteknik. Itu hoki, guys. Luar biasa. Ini sih, boleh saya diberikan jalan? Ini baru nih, sekarang giliran gantian. Aku yang break. Aduh! Aku yang masuk kolong, gitu dong. Full ya? Rumus saya salah perhitungan, Fred. Nah, itu, Bandit. Mainnya slow, but pasti.
3 ya. Nah, masuk bandit. Nah, udah. Guys, biarin guys, kita kasih impor, kita pecahin supaya bola 6-4 gue selamat, guys. Mantap. Ini udah penuh nih, aku pindahin. Bola saya kena nih. Wah, enggak, guys. Hebat juga, bandit. Boleh pilih saya masukkan kemana? 9 di sini aja. Oke. Oh, guys. Kasih lihat ya. Kasih lihat bandit, masuk bola putih kamu, bandit. Selamat bandit. 4 dulu nih, bandit. Langsung kita pakai jurus belok menjemput 6 nih. Nah. 6 masuk, 6 masuk, 6. Oh, iya. Terlalu keras teman-teman. Bolanya saya lupa, mejanya kecil, tenaganya dikurangi setengah. Mainnya harus kalem. Ini saya kasih tahu Pak, ini namanya stop ball. Stop ball. Stop ball ya. Aduh. Kayak gitu stop ball ya? Iya, Pak. Ya, kurang dikit lagi angle-nya. Gila ya. Iya. Yes. Sudah. Tuh. Nah, masuk tuh. 8. Ini kalau masuk, bandit masuk kolong. Kalau enggak, aku masuk kolong. Nah, ayo bandit. Kesempatan kamu membalas satu sama nih. Ya. Wow, oh, okay, berhasil. Jadi sama dia. Taruh, masuk kolong guys. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Susah, susah. Masuk kolong, masuk kolong. Kotor deh, ini ngesot aku guys. Sudah bandit, saya nggak terima bandit. Terus gimana? Kita akan bermain lagi. Kalau ini meja belum ada apa-apanya. Oke. Okay. Saya akan tantang kamu ke meja yang lebih kecil lagi daripada ini. Ayo Pak, siapa takut Pak? Oke. Okay? Oke. Okay. Kita mainkan. Ini dia bandit. Aduh. Ini baru. Sumpit. Ini kayak laci dikasih karpet aja. Bagus banget nih guys. Ini adalah meja biliar terkecil di dunia. Paling gampang. Kita akan main. Ini dia kelerengnya. Kelereng seperti kelereng. Seperti tadi ya. Kamu yang break duluan. Oke. Silakan. Sama permainannya bola 8. Ini gimana ngekornya ya? Wow, one hand shot dari bandit langsung memasukkan 2 bola. Kita lihat dulu. Ada 2 bola kecil yang masuk, silakan bandit. Berarti kamu akan memegang bola kecil. Enggak Pak, bola kecil sama bola gede tuh. Wah iya, kamu bisa pilih. Yang masuk bola 3 dan bola 15. Iya. Bola 14 masuk dengan bola putih masuk. Jadi sekarang giliran saya. Saya bola besar Pak. Berarti saya bola kecil ya. Iya. Ya, lihat nih bandit. Ngekernya aja susah tuh. Sabar, cari posisi. Aku paling suka main biliar. Ah, gitu caranya bandit. Masuk. Ini nggak perlu pakai ini. Perlu. Kamu sembunyiin terus sih. Nih guys, lihat. Dah. Ini tuh sepertinya fungsinya untuk gaya aja. Oh, ini bola satu terhalangi. Waduh, nyangkut guys. Keseleo, susah mukulnya bener. Ntar aku gatel bandit. Oh, multifungsi ya, Pak. Bener, ini. Ini juga kalau kita selesai makan. Saya suka nih, mulai nih. Selesai gimana? Makan bisa. Oh, itu jadi tusuk gigi. Iya, bisa, bisa. Bener. Nah, Vol. Hah? Bola 2 ya, kena? Udah nggak bisa ada jalan lagi. Kalau gitu aku beresin satu-satu ya. Mulai dari bola 2 dulu. Nah, sekarang bola 1 ya, bandit ya. Lihat, bandit. Nah, mau bola mana lagi? 5. Bola 5 ya, bandit. Ini saya terpaksa harus bongkar kebiasaan. Ya, bener. Itu ada lagunya, bandit. Bongkar! Ya. Wow! Keren banget, guys. Itu namanya trick shot. Berikutnya adalah bola terakhirku, bola 7. Bandit tertinggal. Masih banyak punya saya. Ya ini semuanya bola besar, 9, 10, 11, 12, 13. 7 adalah bola terakhir. Wah, sama aja nggak berubah guys. Saya akan masukkan 9 dulu. Nah, wih, hebat sekali. Orang melihat itu kebetulan, Pak. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras dan aljabar. Wah, bagus sekali, Pak. Harus gunakan rumus TikTok Cina nih. Bagus, terima kasih banyak Pak. Saya akan bantu dia sedikit demi sedikit. Kita akan beresin bolanya bandit. Aduh. Nah, terima kasih. Ini adalah tongkat Harry Potter ternyata bandit. Bukan. Apa nih? Tongkat Dumbledore. Sama aja. Aduh, bos. Itu dah TikTok Cina tuh kayak gitu Pak. Aduh. Ah, masuk. Selesai sudah. Kita bawa kemana ini bandit? Bawa ke situ dulu deh, pelan-pelan. Ya. Oke, terima kasih. Stop bandit! Subscribe dulu, like 20 juta subscribers. Bandit buka topeng! Bajunya bagus bandit. Iya, bagus sekali Pak. Beli di mana itu? Saya beli di yedesto.id. Wih, bisa kembaran dong. Bisa kembaran. Ordernya lihat mana? Ordernya bisa langsung cek di Instagram yedesto.id. WhatsApp, Shopee, Tokopedia. Jangan bikin malu, saya udah tungguin kamu sampai habis bolanya, saya kasih fur. Bagus sekali bandit. Last, ini tinggal dicenggol masuk. And then the last ball is ball number 8. 8 ball. Bola balik. Aduh.
selesai. Guys, dia memasukkan bola saya, maka saya mendapatkan free ball. Jika ini masuk, maka berakhir sudah. Dan selesai sudah permainan. Di video kali ini kita akan melihat yang kedua kalinya Bandit masuk ke bawah kolong meja. Silakan El Bandito, masuk ke bawah kolong meja. Saya senang sekali teman-teman. Like video ini, subscribe. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.